10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pada suatu permukaan licin, di sana terdapat dua partikel. Kecepatannya masing-masing adalah V1 dan V2. Keduanya bertumbukan, kemudian bergerak bersama. Tumbukan seperti ini dikenal sebagai tumbukan tidak lenting sama sekali. Suhu pada tumbukan ini berlabuh, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah balok bermassa 0,32 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4,8 meter per second. Balok lain bermassa 0,12 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,8 meter per second. Jika tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali, berapakah kecepatan kedua balok setelah tumbukan? Baiklah, tahap pertama adalah menggambar sketsa. Tahap kedua adalah mengidentifikasi besaran. Massa balok 1, M1 sama dengan 0,32 kg. Massa balok 1 sebelum tumbukan, V1 sama dengan 4,8 meter per second. Massa balok 2, M2 sama dengan 0,12 kg. Massa balok 2 sebelum tumbukan, V2 sama dengan minus 0,8 meter per second. Arah ke kiri adalah negatif. Karena di sana tidak terdapat gaya eksternal, maka berlaku hukum kekekalan momentum. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. 0,32 dikali 4,8 plus 0,12 dikali minus 0,8 sama dengan 0,32 V1 aksen plus 0,12 V2 aksen. 0,32 V1 aksen plus 0,12 V2 aksen sama dengan 1,44. Tumbukan berlangsung secara tidak lenting sama sekali. Sehingga berlaku V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Menggunakan nilai ini, 1,44 sama dengan 0,44 V aksen. V aksen sama dengan 3,27 meter per second. Kecepatan ini bernilai positif. Sehingga setelah tumbukan, kedua balok bergerak ke kanan dengan kecepatan 3,27 meter per second. Yap, semoga tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.